Bang, sepil produksi telur entok rambonnya dong bang Satu ekor indukan mampu bertelur berapa banyak bang Oke bosku ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat bosku, kita jumpa lagi ya bosku Oke bos, video kali ini kita akan sepil produksi entok rambon ya Sesuai request dari sahabat belajar ternak ya Yang minta sepil produksi dari indukan entok rambon ya Berapa banyak ya, mampu berapa mampu bertelur berapa banyak ya maksudnya seperti itu ya oke langsung saja ini sudah ada indukan atau rambon yang sedang mengeram ini ya bosku ya langsung saja ya kita hitung untuk telurnya ini ini mengerami berapa butir ya oke kita singkirkan dulu indukannya yang sedang mengeram ini ya karena indukannya ini kalau nggak kita singkirkan nanti kita bisa cedera di patok-patok karena indukan yang satu ini sangat galak bos ya Nah, hmm, sangat agresif sekali, Bos. Kita singkirkan lalu kita nanti lihat telurnya ya berapa butir ya. Oke, Bosku ya. indukannya sudah kita singkirkan. Kita langsung hitung saja ya untuk telur yang dierami tadi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, Bos ya. Ada 17 butir ya ada 17 butir dan ini sebenarnya kemarin itu ada 19 cuma sudah saya teropong ya dan ada dua butir yang invertil ya invertil atau tidak ada nyawain nyawanya ya tidak ada nyawanya yang nanti tidak bakal bisa menetas ya jadi ini yang telur vertil ini ya ada 9 apa 17 butir ini telur yang vertil ya nah ini juga sudah gelap-gelap ini ya kita teropong ya kemarin juga sudah saya teropongin semua ini sudah gelap ah, jadi ada 17 butir ya yang sebelah sini terus ini juga ada lagi satu yang lagi mengeram ya coba kita hitung sekalian ya ada berapa butirkah yang sebelah sini oke sebentar bos kita fokuskan dulu nah kalau indukan ini enggak terlalu agresif enggak terlalu galak seperti yang tadi bos ya nah coba kita hitung ya bosku ya kita keluarkan dulu saja biar mudah untuk menghitung bos Oke langsung saja kita hitung ya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya ada 15 yang satunya ini bos ya ada 15 butir telur yang sedang dirami dan ini juga vertil semua ya sudah saya teropong kemarin itu vertil semua bosku ya, ya kalau di kamera di teropong ini kurang jelas ya nah, sudah kada gelap ini, ini juga sudah pada gelap bos ya jadi yang sebelah sini ada 15 yang tadi ada 17 butir ya jadi rata-rata telur entok rambun saya itu rata-rata minimal itu antara 14 sampai 15 ya minimal ya untuk maksimalnya itu biasanya 19 sampai 20 bos ya minimal 14 sampai 15 telur terus maksimalnya itu biasanya antara 19 sampai 20 telur ya apakah itu biasanya fertile semua? Yang enggak bos ya biasanya dalam satu produksi telur entok itu biasanya ada yang invertil ya atau ada atau ada yang tidak ada nyawanya yang nanti tidak bisa menetas ya biasanya seperti itu nah biasanya itu 1 sampai 2 butir per satu ekornya per produksi dari indukan satu ekor itu biasanya menghasilkan telur invertil 1 sampai 2 butir ya biasanya seperti itu bos ya jadi sudah jelas ya bosku ya rata-rata segitu ya minimal itu rata-rata telur apa dari indukan entokramer saya itu 14 sampai 15 butir terus maksimalnya bisa 19 sampai 20 ya dan yang sebelah sini ini juga baru wadah bertelur ini bos ya nah terus kesimpulannya gini bos ya intinya ya intinya kalau untuk masalah produksi telur itu poin pertama yang harus kita perhatikan adalah pola pemberian pakannya ya terus yang kedua adalah dari sang pejantannya itu adalah dua poin inti ya untuk masalah produksi telur entok ya dua poin inti itu yang harus kita catat ya kalau pejantannya kurang bagus nanti bisa juga apa bisa mempengaruhi dari produksi babonnya ya jadi pembuahan pembuahan pejantan itu juga penting ya pembuahan dari pejantan itu juga penting ya kalau pejantannya ada hasil pembuahannya itu kurang bagus nanti produksi dari indukan babonnya juga bisa banyak yang invertil juga atau juga bisa cuma bertelur sedikit bisa seperti itu juga ya terus yang kedua juga pakan ini sangatlah penting karena apa kalau kita berikan pakan asal-asalan contoh seperti tidak kasar terus dicampur jujuan hanya itu saja ya nanti produksinya tidak bisa maksimal dan juga itu biasanya pengalaman saya akan membuat indukan itu sangat lama sekali untuk bertelur kembali ya setelah menetaskan itu akan sangat lama bertelur kembali ya dan untuk pakan insya Allah besok saya akan buatkan videonya Mungkin yang belum tahu ya Sebelumnya sebenarnya sudah sudah pernah Di video sebelumnya yang sudah lama juga pernah sudah saya buat lah ya Tapi mungkin ada yang belum nonton Jadi besok akan saya buatkan lagi Video untuk ransum pakan ya Ransum pakan untuk indukan supaya bisa cepat bertelur dan juga produksinya bisa banyak ya Nah, jadi, nantikan video selanjutnya saja. Ada yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe ya, yang berwarna merah di bawah video ini. Dan bunyikan juga tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Belajar Ternak ini ya. Jadi, seperti itu ya, bosku. Ya, oke, yang buat request dan bertanya sudah terjawab ya. Untuk rambut saya, rata-rata itu bertelur antara 15 sampai... 20 ya jadi minimal itu 14 sampai 15 butir maksimalnya antara 19 sampai 20 butir ya rata-rata segitu ya dan yang fertil itu ya biasanya rata-rata kalau bertelur 15 biasanya yang vertil ya itu ya antara 13 sampai 14 biasanya ada 1 2 telur yang invertil kalau sampai telur sampai 20 itu biasanya kadang ada tiga malah bos telur yang invertil ya yang fertil biasanya hanya 17 jadi seperti itu ya oke okay. nantikan video selanjutnya tetap ikuti terus channel belajar Tenak dengan cara subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya sampai jumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh